ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu.
berikanku, bukan karena kemampuanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerah-Nya. Yang baru bagai emas yang muda.
dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pengorbanan.
bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat menderita gantikanku, kau gantikan dengan darahmu, kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu mahal, hati kami berterima kasih. Terima kasih kau tebus hidupku. Dosa ku teguh sebab dia dekat.
Setiap persoalan
Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Selalu menolongku,
Seorang perempuan yang 12 tahun lamanya mengalami pendarahan. Sekian lamanya dia mengerahkan segala kekuatannya untuk dapat mengalami kesembuhan. Saya dapat membayangkan, saudara, berapa banyak dia mencucurkan air mata dan hampir putus asa. Hari itu dia tidak akan pernah menyadari bahwa waktu Tuhan telah tiba baginya. Dia melangkah menghampiri Tuhan di tengah kerumunan banyak orang. Dan sebuah sentuhan telah mengubah segalanya. Seringkali, saudara, kita menginginkan apa yang kita doakan, Tuhan menjawabnya segera. Namun kita bisa belajar bahwa seringkali waktu Tuhan bukan waktu kita. Belajarlah untuk tetap setia dan memegang janji Tuhan. Setia.